atas segala ikatan apapun juga kuasanya. Thank you.
Yang mandat
with wings like an eagle. Dekat sekali dengan manusia baru. Kalau kita menganggap bahwa emosi ini hanya sekedar reaksi daripada apa yang terjadi di sekeliling kita dan semuanya normal, maka kita akan mudah sekali diperbudak oleh sekeliling kita. Kita yang mungkin sudah menjadi orang Kristen selama 10 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 50 tahun, saudara-saudara. Kalau kita melihat, apalagi kalau kita dilihat oleh orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan melihat, kok kenapa sih sama-sama aja ya? Orang yang namanya Kristen, gak Kristen, sama saja. Nah, saudara kita, tetapi kita akan hidup sebagai manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mungkin 90% dari kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti pada saat kita menerima Yesus, Yesus hidup di dalam kita. Roh Tuhan hidup di dalam kita. Dan kita berkata bahwa pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita mau dibaptis, berarti kita berkata dari mulai sekarang, saya mau hidup di dalam Tuhan. Tapi jiwa dan tubuhnya belum baru. Sedang diperbaharui. Nah, mari kita melihat Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Efesus 4 22 sampai 24 berkata begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menurut kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam Yesaya yang tadi kita nyanyikan, Yesaya 40 ayat 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Saudara, they that wait upon the Lord. The key word adalah wait. Wait ini adalah period di dalam kepompong. Period kita di dalam kepompong. Mari kita berdiri dengan semangat, nyanyikan lagu ini dan imani dengan suatu komitmen, Tuhan, saya mau wait upon the Lord. Oh,
Father God, just gonna wanna pray that your peace and your blessing, Father, be poured out on these nations, Father.